channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antara bangsa. Mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini. Selamat menonton semua. Berita panas terkini. Sejak kebelakangan ini, nama pelakon Wan Sharmila dikaitkan mempunyai hubungan istimewa dengan pelawak dan usahawan terkenal yaitu Swip. Perkara tersebut dipercayai mula menjadi bolan hangat netizen selepas video Wan Sharmila memanggil ibu kepada pelawak itu dengan gelaran Mama Tular di media sosial. Susulan daripada itu, Swip tampil menjelaskan mengenai status hubungannya bersama Wan Sharmila. Menurut Swip, dia dan Wan Sharmila hanyalah sekadar kawan sekerja sahaja dan tidak lebih daripada itu. Jelasnya lagi, sebelum ini juga dia sudah beberapa kali bekerja sama dengan pelakon berusia 41 tahun itu. Dia tak lebih daripada kawan industri, rakan sekerja di bidang sama. Dengan Wan Sharmila kami pernah syuting sekali sepatu reunion. Mengenali dia secara pribadi, baik orangnya, comel, pandai bawa diri dan pandai jaga diri. Kawan industri saja, sekali dua saja pernah bekerja sekali. Jadi ia lebih kepada kawan macam itulah. Bukan kawan rapat atau selalu bekerja sama tak, tapi lebih kepada kawan industri. Suka juga tengok dia sebab dia pandai bawa diri. Tambah Swip lagi, ibunya merupakan peminat Wan Sharmila dan teruja apabila berjumpa pelakon itu buat pertama kali di majlis tahlil pemergian arwah Siti Sarah. Kebetulan tempo hari, ibu tiri Siti Sarah menjemput Wan Sharmila datang. Jadi dia teruja nak jumpa dan pertama kali nak jumpa berdepan. Itu yang ada video dan gambar. Apabila ditanya mengenai jodoh, pelakon berusia 38 tahun itu akui ada berbincang dengan keluarga dan ibunya menyerahkan segalanya kepada Swip dan apa yang dia mahukan hanyalah anak lelakinya itu bahagia. Kalau nak cerita bab jodoh, memanglah kita ada berbincang dan borak-borak dengan keluarga lebih-lebih lagi dengan Mama. Tapi macam yang Mama cakaplah, dia memang nak tengok anak dia gembira saja. Jadi dari segi bab pengganti atau sekarang ini saya berkawan dengan siapa atau pilihan itu siapa, insya Allah Mama memang serahkan kepada saya. Dia punya motif itu saja nak tengok anak dia bahagia dan gembira. Terdahulu gambar yang dikongsikan Ibu Swip yaitu Salamia bersama caption "Biar gambar berbicara" menimbulkan spekulasi dalam kalangan netizen yang tertanya-tanya mengenai status mereka berdua. Malah ada di antara netizen bersetuju pelakon itu menggantikan tempat arwah Siti Sarah sebagai istri Swip. Sumber harian Metro. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.